Ya, pemirsa Bebeki Banjar Bali Quiz bersama Emco Cat Kayu dan Besi mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Masih berada di bumi Serombotan Klungkung, tepatnya di desa adat Kemoning Klungkung. Mana tepuk tangannya? Banyak sekali potensi desa yang ada di desa adat Kemoning ini sendiri, dan salah satunya ada juga keberadaan sanggar tari yang tentunya melibatkan para yowane, dan yang pastinya juga masih banyak lagi UMKM yang dikerjakan oleh masyarakat desa adat Kemoning. Untuk itu saya sudah bersama seorang tokoh masyarakat desa adat Kemoning, ada Bapak Putu Dwanayasa. Om Swastiastu Pak Putu. Yeah, pakai mic-nya Pak Putu. Baik, Pak Putu, gimana kabarnya Niki? Pak Putu, selaku tokoh masyarakat di desa adat Kemoning, bisa diceritakan tentang keberadaan masyarakat di desa Kemoning ini sendiri. Terutama tadi juga saya sempat menyebutkan Niki, banyak sekali juga ada sanggar-sanggar tari, sanggar-sanggar seni yang melibatkan para yowane di sini. Oke, terima kasih Bapak Madi. Memang di sini setelah Desa Adat Kemoning mengalami dari segi banyak pembangunan fisik dan spiritual, kami dari masyarakat juga sangat mendukung sekali keberadaan seni di Desa Adat Kemoning, yang mana tentu saja sebagai cikal bakal dari wadah untuk kesenian, terutama yang banyak membina seketurunan di Desa Adat Kemoning adalah sanggar. Sanggar-sanggar yang ada di Desa Adat Kemoning, salah satunya adalah sanggar Kayonan. Itu sudah banyak berkiprah, artinya menyumbangsih sanggar Kayonan terhadap Desa Adat Kemoning, terutama membina para muda-mudi, potensi sanggar, dan sekarang sudah melimba atau berkembang. Di sini juga ada para penglingsir-penglingsir utawi tokoh-tokoh seni sudah ikut membina para yowane di sini. Wah, luar biasa sekali. Sukses semua Pak Putu. Terima kasih. Kalau gitu kita langsung saksikan nanti Bebeki bersama para yowane dan ibu-ibu cantik di sini. Oke, silakan. Seperti biasa, kita berjumpa lagi dalam sebuah kuis yang selalu ditunggu-tunggu yang akan memberikan kemeriahan. Dan yang pastinya, pesertanya nanti pulang bawa hadiah jutaan rupiah. Apalagi kalau bukan Bebeki. Bebeki Banjar Bali Quiz bersama Emco Cat Kayu dan Besi mengubah yang biasa menjadi luar biasa sekali, yang tentunya sebagai media interaksi antar Banjar yang akan menumbuhkan jiwa sportivitas yang positif antar Banjar, dan yang pastinya juga nanti akan menguji wawasan atau pengetahuan umum antar Banjar. Kali ini Bebeki berkunjung ke bumi Serombotan, tepatnya di desa adat Kemoning Klungkung. Lebih keras dulu dong tepuk tangannya. Mana ini masyarakat desa adat Kemoning? Gitu dong. Nah, sudah ada tiga kelompok, tiga Banjar yang akan kita ajak bermain untuk memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Kita berkenalan dulu ya. Yang pertama, ini dia ibu-ibu PKK Banjar Pegulingan. Kemudian turun lagi ke usianya yang agak-agak muda, lebih muda lagi, STT Kertamandala. Dan yang merah-merah kuning ini PKK Banjar Delot Titi. Baik, sebelum kita bermain, sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk acara kita.
Sebelum bermain, kita akan saya akan bacakan aturan mainnya. Bebeki Banjar Bali Quiz dibagi dalam beberapa babak. Babak yang pertama adalah babak adu yell. Setiap peserta nantinya akan mempertunjukkan yellnya. Yell yang terbaiklah yang menurut dewan juri yang akan mendapatkan hadiah Rp500.000. Kemudian kita akan masuk ke babak kelompok. Nah, di babak kelompok, setiap banjar akan saya berikan dua buah pertanyaan. Masing-masing pertanyaan bernilai 50 poin. Setelah kita lalui babak kelompok, kita akan masuk ke babak perwakilan atau babak rebutan. Di babak perwakilan ini sudah ditunjuk satu wakil dari masing-masing kelompok untuk menjawab 6 buah pertanyaan rebutan dari saya. Setelah kita akumulasikan dari babak kelompok dan babak perwakilan, kita akan cari tahu kelompok mana yang mendapatkan poin yang tertinggi, yang berhak mendapatkan hadiah Rp1.500.000 dan berhak pula menuju babak bonus kita. Yang pastinya hadiah ini dipersembahkan oleh MCO Cat Kayu dan Besi. Sudah siap dengan yel-yelnya? Ya. Siap. Ini dia yel yang pertama. Yel dari PKK Banjar Pegulingan. Boleh beri tepuk tangan Ibu Cantik Banjar Pegulingan. Yel dari STT Kertamandala. Thank you.
Boleh beri tepuk tangan untuk STT Kertamandala. Selanjutnya kita akan saksikan yel dari PKK Banjar Delot Titi. Mati moge. Ya. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan untuk ketiganya. Sesaat lagi kita akan uji pengetahuan mereka. Apakah mereka mampu menjawab pertanyaan dari saya. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di BBQ. Baik, kita masih ada di Desa Adat Kemoning, masih dalam Bebeki bersama Emko tentunya. Sudah siap menjawab pertanyaan dari saya tentunya? Siap. Lebih kencang dulu dong. Sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama untuk PKK Banjar Pegulingan. Hasil pertanian yang terkenal dari Nusa Penida adalah apakah A, kacang tanah, B, rumput laut? B, rumput laut. Benar sekali, rumput laut. STT Kertamandala. Daerah penghasil garam di wilayah Klungkung adalah apakah A, Kusamba, B, Jumpai? Kusamba, benar sekali, 50 poin. PKK Delot Titi, Klungkung memiliki daerah pengrajin gamelan, yaitu di desa mana? Apakah A, Tingan atau B, Budage? A, Tingan. Benar sekali, 50 poin. Pegulingan, objek wisata Pantai Purnama terletak di kabupaten mana? Apakah A, Gianyar, B, Klungkung? Gianyar. Gianyar, benar sekali. STT Kertamandala, Pura Keun berlokasi di kabupaten. Apakah A, Kabupaten Karangasem ataukah B, Kabupaten Bangli? B, Bangli, benar sekali, 50 poin. PKK Delot Titi, tradisi terteran yang dilaksanakan setiap malam pengerupukan terdapat di Desa Jasri, Kabupaten. Apakah A, Buleleng, B, Karangasem? B, Karangasem. B,
Benar sekali, 50 poin. Pinter-pinter sekali ini. Boleh beri tepuk tangan semuanya. Sebelum kita masuk ke babak berikutnya, babak perwakilan, kita cek dulu perolehan atau perolehan poin dari PKK Banjar Pegulingan, 100 poin. SCT Kertamandala 100 poin. Dan PKK Telon Titi 100 poin. Kita masuk ke babak berikutnya, babak perwakilan atau babak rebutan. Silahkan maju ke depan, wakil yang sudah ditunjuk oleh masing-masing kelompoknya membawa alat peraganya, kentongannya. Baik, sudah ada 3 wakil dari masing-masing kelompok yang sudah dipilih tentunya. Di sini ada 6 buah pertanyaan rebutan dari saya. Masing-masing pertanyaan bernilai 50 poin. Siapa yang pertama kali saya panggil, dialah yang berhak menjawabnya. Kalaupun nanti jawabannya salah, 2 wakil berikutnya boleh merebutnya. Tentunya dengan memukul alat peraga terlebih dahulu. Baik, kami mohon kelompok di belakangnya dan masyarakat Desa Adat Kemoning, tolong sekali lagi jangan memberikan jawaban. Jika itu dilakukan, kita akan diskualifikasi karena kita bermain fair di Desa Adat Kemoning. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk penonton di Kemoning. Baik, kita coba dulu alat peraganya. Pegulingan, Kertamandala, Delon Titi. Ini kesempatan Anda untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk memenangkan permainan ini. Kalau sudah tahu jawabannya, walaupun saya belum selesai membacakan soal, silakan pukul aja alat peraganya. Sudah paham ya? Baik, kita akan mulai dari sekarang. Pulau apakah yang terdapat di tengah? Oke, Delon Titi. Samosir. Pulau apakah yang terdapat di tengah Danau Toba? Samosir, benar. 50 poin. Kerajaan Hindu pertama. Oke, tengah. Kertamandala. Kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Kerajaan Kutai. Benar sekali, 50 poin. Pura Satkayangan. Oke, Delon Titi. Uluwatu. Pura Sat, sebentar. Pura Satkayangan yang terletak di Bali bagian selatan. Uluwatu, benar sekali. Ini kayak Cenayang ya. Sebutkan bunyi sila kedua. Oke, tengah. Kertamandala. Sila kedua dari Pancasila, jawab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebentar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar sekali. Siapa yang saya tunjuk, dia yang berhak menjawabnya ya. Semboyan Negara Indonesia. Oke, Delon Titi. Bhinneka Tunggal Ika. Benar sekali. Yening Dina Sanicara Nemu Kliwon. 3, Delon Titi. Tumpak. Benar sekali. 6 pertanyaan sudah habis di tangan saya. Gerakan Cemburala. Poin yang diperoleh PKK Banjar Pegulingan 100 poin. SCT Kertamandala 200 poin. Banjar Delon Titi 300 poin. Yang berhak mendapatkan hadiah Rp1,5 juta dan berhak pula menuju babak bonus kita. Siapa lagi kalau bukan ibu-ibu PKK Banjar Delon Titi. Jangan kemana-mana, kita akan saksikan bagaimana ibu-ibu PKK Delon Titi akan menjawab pertanyaan saya di babak bonus. Tetap di Bebeki. Baik, sekali lagi dong boleh beri tepuk tangan Desa Adat Kemoning. Kita sudah mendapatkan pemenang kita kali ini, yaitu ibu-ibu PKK Banjar Delon Titi. STT Kertamandala gak apa-apa ya? Gak apa-apa, bau liang pisnya Dono 19.000 nah. Ingat lah. Baik, ibu-ibu juga Pegulingan gak apa-apa, sudah tampil di TV tentunya. Baik, di babak bonus ini ada 10 pertanyaan. Satu pertanyaan bernilai Rp50.000. Paham ibu? Kalau tidak bisa menjawab bilang aja pas, kalau menjawab salah tidak kita akan ulangi lagi. Kita akan mulai, atur waktunya 2 menit mulai dari sekarang. Ilmu yang mempelajari tentang perbintangan. Astronomi. Astronomi, benar. Siapakah nama Menteri Koperasi dan UKM saat ini? Anak Agung Ngurah Puspayoga. Benar sekali. Panak Sampi Madan? Godel, benar. Danyu Hanetoh Kadanin. Danyu. Danyu, benar.
dewa yang menempati arah timur dalam Dewata Nawasanga. Iswara, benar. Dalam pancayatnya, mecaru termasuk dalam jenis? Butayatnya, benar. Berpikir, berkata, berbuat yang benar merupakan bagian dari? Salah. Kecapi. Baik, berikutnya. Kecapi adalah musik yang dimainkan dengan cara? Dipetik, benar. Blau ane suba bisa mekebar? Capung. Benar. Sekat atau pembatas petak sawah yang berfungsi sebagai tempat berjalan di persawahan disebut dengan? Undukan, benar sekali. Baik, sudah habis. 10 pertanyaan, satu yang tidak bisa terjawab. Berpikir, berkata, berbuat yang benar merupakan bagian dari Trikaya Parisude. 9 kali 50 ribu menjadi 450 ribu rupiah. Dibawa oleh ibu-ibu PKK Delot ini. Silakan Bu, kembali ke asalnya Nak Layon Sari itu, subuh almarhum. Yeay, mana tepuk tangan sekali lagi Desa Adat Kemoning. Ibu Becky bersama Emko, cat kayu dan besi mengubah yang biasa menjadi luar biasa sekali di Desa Adat Kemoning. Kita sudah mendapatkan pemenang kita, yaitu ibu-ibu PKK Bajat Delot Titi. Silakan Bu, maju ke depan tiga perwakilan. Tiga lu Bu, nepatnya. Tiga perwakilan, yes. Baik, sudah ada pemenang kita, silakan. 1,5 juta rupiah Ibu. Wih, sukses Bu. Kemudian hadiah bonusnya 450 ribu rupiah. Enggak rugi ke salon. Dan satu lagi, ini ada bibit kelapa daksina yang harus ditanam di Desa Adat Kemoni. Karena daerah pertanian juga masih dijaga nih Kingi ya. Silakan Ibu, terima Bu, ditanam. 3 tahun lagi saya kembali memetik hasilnya tentunya. Dan sekali lagi dong, boleh beri tepuk tangan untuk ibu-ibu cantik ini. Tapi jangan salah, satu hadiah lagi belum dibagikan, hadiah Yel, sebelum kita juga akan dihibur nanti oleh seorang penyanyi cantik kita. Siapa dia? Shanti Dewi, langsung aja kita panggil. Hai. Boleh beri tepuk tangan dulu dong buat penyanyi saya. Silakan Bu Ge. Aduh cantik. Baik, Ge, bantuan bantuin ya beli karang buat menyerahkan hadiah Yelnya 500 ribu rupiah. Siapa ya? Mana tepuk tangannya dulu dong. Apakah ibu-ibu PKK Pegulingan? STT Kertamandala? Atau ibu-ibu Telat Titi? Halo, sebelum hadiah, yang STT bang 19 ribu bang ya bang? Hadiah ya, STT Kertamandala? Sini, nu paling moglong kan nu pak sing, nu paling moglong tak kaya, nu paling ganteng mana kedua. Ge, tolong Ge kasih hadiah gelnya 500 ribu rupiah. Wih, silakan kembali ke tempat, baik. Ge, siap menghibur masyarakat Desa Adat Kemoning? Iya, makasih ya, siap. Selamat disukur dan sekarang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, 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 Om. Ya, mau nyanyi sama Santi boleh ya, Bapak Kedis. Yuk, nyanyi bareng. Beli koman, mai jek beli koman, tulungin tiang muka beli, tulungin tiang nyemak beli, selukam beli, pasuang kerja pekatis beli, sawila tiang nak takut, iya nyotot, kal, aduh duduh, melahang beli, melahang pasti ngemak kabar. Nih kedes mal ben langka, liupis aga ngedotak. Kelepan jusak, bulunya sing kain belus. Pang segera bayu nih, nyanyi terus berkicau. Sebilang wai, sing kanyel-kanyel. Ada yang mau goyang di sini, Papa, goyang lagi. Orang alo nak masih kewa,
Debange iya kartika kok, debange iya kartika lem. Meok gemprong di sisi kitipe. Asyikannya ibu. Kedis mal belang, liupis agak ngedotan. Kalau panjusan, bulu nih sing taen lus. Pang segeran bayu nih, yang terus berkicau. Sebilang wai, sing kanyal kanyal. Nubuh ini gadis, yang orang aloma masih gawa. Subuh petang engal jelapang, apa buin yang emasan ujang. Kedinginan yang temen di sisi. Nungguin gadis, apa buin atau gadis langka. Ada banget iya katingan kok, ada banget iya katingan lep. Meok gemprong di sisi. Joget lagi. Matur sukses Mbak Bali TV.